Dikremasi. Nah, tanggal berapa? Besok atau lusanya? Lusa. Jadi posisinya sekarang masih beristirahat dan sama juga dengan pihak keluarga yang lain baru akan bergabung di rumah sakit besok. Rumah sakit di rumah duka besok. Besok sendiri agendanya apa tuh Mbak? Sampai tanggal 8 ya? Kalau besok disemayamkan aja, jadi yang mau menyampaikan duka cita bisa besok. Kemudian kalau ada yang mau doa atau saya tadi juga sempat menerima kabar ada yang besok mau meditasi bersama gitu. Di sana di makamin itu dimakamin atau dikremasi atau di dikremasi tanggal berapa besok atau lusanya?